Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So, masihkah korang ingat peranti ni? Alkita WP5 Pro ni, sebuah peranti dengan bateri 8000mAh yang mampu bertahan sehingga 2-3 hari, yang mempunyai 3 kamera, mempunyai military standard punya certification, mempunyai IP69, IP68 punya certification, mempunyai bodi gagah kebal, gagah perkasa ni, aku sure korang masih ingat lagi kan? So, dalam video kali ni, aku nak bawa korang dia punya macam apa version sikit lah. Kalau anda kata bagi korang yang tu hari mungkin nak dapat peranti ni, tapi korang rasa macam spek dia agak rendah untuk kegunaan korang, so dalam video kali ni aku nak bawa korang dia punya apa version sikit yang agak awesome, iaitu ini dia Alkitel WP6 pula. Jadi kalau korang nak tahu apakah kehandsomean yang ada dalam kotak ni, tak apa, lengkap masa lagi, let's check it out. So, sebelum kita mulakan, aku nak shout out to Banggood.com sebab menghantar device ni. Device yang lama pun dihantar juga. So, tak nak cerita banyak, jom kita buka kotak, kita tengok apa ada kat dalam. Jadi, ini adalah kotak dia. Simple je. Kotak dia sama macam kotak yang lepas, Alkitel. Putih macam ni. Jadi, kat belakang ni adalah dia punya spek ringkas. Okay, tu je lah. So, jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Macam biasa, bila korang buka, dia akan ada dia punya macam safety form ni. Okay, kita letak tepi. Dekat dalam, benda pertama kau akan jumpa dia punya manual. Yang kita takkan baca dengan warranty card ni. Lepas tu dia ada dia punya adapter pengejasan dua kaki, bukan China punya kaki. Dan ini adalah type A, support sehingga 18W ya guys. Dia ada memberikan OTG, tetapi nampaknya yang ini adalah micro kepada type A guys. So adakah dia menggunakan micro USB punya port? Mungkin. Alright. Dan last but not least adalah dia punya kabel pengejasan type A kepada micro juga guys. Alright. Agak mengecewakan, tak apa. So, ini adalah device-nya. Kita keluarkan dulu. Right. Oh, bawah ni ada SIM card ejector tools. So, kita fokus kepada peranti ini dahulu. Kalau korang nampak dekat stiker depan ni, ada Alkitel WP6 model dia untuk yang ini. Yang lepas adalah WP5 Pro. Yang ini adalah WP6. So, dia menggunakan octa-core, 16 megapixel kamera depan dan 48 megapixel kamera belakang. Fingerprint scanner. Ni aspect ratio screen dia, tapi screen bersaiz 6.3 inci. Android 9, 10,000mAh. 9V 2A, 18W. Walaupun micro USB, tetapi dia support sehingga 18W pengecasan patah. So, okey lah kot. Ada Face ID . Okey, kita buka benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. So, phone pun dah boot up. Jadi, macam korang nampak, dari segi design, ini adalah paparan hadapan untuk Alkitel WP6. Di mana dia menggunakan paparan bersaiz 6.3 inci. IPS LCD dengan kadar resolusinya Full HD+. Dan obviously, dia memang 60Hz lah. Dan apa aku boleh katakan, memang agak okey. Aku dah menggunakan peranti ni selama beberapa hari, korang pun nampak. Dari segi kecerahan dia agak cerah, lebih cerah berbanding WP5 Pro yang lepas. Dan dari segi resolusi, lebih lah. Yang lepas tu adalah HD+, yang ini adalah Full HD+. Dari segi design, kalau korang nampak, dia menggunakan design jenis takut di atas, di mana dia menempatkan selfie kamera 16MP. Di bahagian bawah, terdapatnya dagu yang agak, boleh dikatakan memang sangat tebal. Dari segi bezel, dia memang tak menang lah. Tapi ini adalah rugged phone. So rugged phone memang dia punya design bukan adalah priority. Dia adalah lebih kepada ketahanan. Dan kalau korang boleh nampak dan teliti, dekat sini dia ada sedikit rise tau, kenaikan. Dan dekat bawah sini pun ada sama. Dekat sini pun ada. Jadi bila korang letak on the flat surface, screen tidak akan terus kena pada apa-apa flat surface yang korang letak lah. Jadi dia agak terjaga. Walau bagaimanapun tidaklah terlampau tebal. So dekat atas terdapatnya earpiece dan dekat bawah terdapatnya brand Alkitel. Itu saja untuk paparan hadapan. Di bahagian atas tidak terdapat apa-apa, hanyalah terdapat hiasan berwarna keore-orenan dan hitam ni. Dan kat atas ni dia punya binaan adalah fully macam rubberish yang untuk shock absorbent lah. Beralih pula kepada bahagian bawah, terdapatnya satu flap penutup, sama juga macam rugged-rugged foil lain, untuk memastikan dia kalis air lah, kalis peluru lah, dia akan ada penutup-penutup macam ni lah. Jadi kalau korang nampak kat sini ada simbol macam headphone dan juga kabel charge ni lah. So senang untuk kita tengok kat dalam. Jadi dia masih lagi memberikan bicu audio dan juga micro USB punya port. Dan kalau korang nampak kat sini ada tempat gantung leher ni. Jadi dia sesuai untuk korang yang nak gantung lah kat leher. Di sebelah sisi sini, terdapatnya volume rocker up and down, on off button dan juga fingerprint sensor guys. Dan kalau korang nampak kat sini adalah dia punya logo-logo dia yang aku pun tak tahu ni apa, recycle bin punya logo kot. Adalah logo-logo dia. Dan dari segi dia punya fingerprint dia memang sangat-sangat pantas. Kita cuba demo sikit. Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Memang tak ada isu. Dari segi security, face unlock dan juga side mounted fingerprint memang a lot
improve daripada WP5 Pro yang lepas. Di bagasi sini pula terdapatnya logo-logo lain dan juga satu lagi flap, di mana flap sini menempatkan dia punya slot untuk SIM card dan juga expandable memory tak silap aku. So jom kita try buka dua SIM card, satu micro SD. Alright. Beralih pula kepada bahagian belakang, di mana bahagian belakang ni memang nampak sangat-sangat rugged, memang nampak sangat-sangat kemas. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Ada orang cakap hodoh, tapi bagi aku memang nampak jantan habis lah phone ni. So dekat bawah ni kalau korang nampak, terdapatnya dia punya back firing speaker. Jadi dia adalah mono speaker tetapi firing ke belakang. Ada terdapatnya emblem Aukita dan beberapa logo kalis air lah, kalis apa-apa yang patut ni. IP68H2O submersible. Dan dekat atas terdapatnya setup 3 kamera, di mana dia adalah AI kamera bak kata Aukita lah. Dia mempunyai setup kamera yang utama adalah 48MP, yang kedua adalah 5MP jenis depth sensor, yang ketiga adalah 2MP jenis auxiliary camera. Aku tak sure auxiliary camera untuk apa, tetapi yang pasti dia tak ada ultra wide angle. So itu satu benda yang meh sikit bagi aku. Dan overall dari segi design kat belakang ni, kalau korang nampak bahagian hitam ni adalah rubberish, super rubberish. Bahagian yang warna kelabu ni, kalau based on bacaan aku dekat website dan description dia, dia mengatakan bahawa dia some sort like aircraft punya material. Jadi aku tak sure, dekat tangan perasaan dia seakan-akan alloy, tapi macam plastik juga. Jadi korang just bear in mind lah. Dan dia punya design aircraft ni membawa sampai ke tepi, memang rasa sejuk, rasa memang solid gila lah. Yang ini memang nampak macam, kau nampak lah, memang nampak gagah gila kot. Dia macam, korang tahu bila korang pakai benda ni, dia as a weapon. Dan dari segi berat memang terasa berat. Nah, jangan rasa-rasa lah, jom kita timbang. Aku sekarang dah ada penimbang, jom kita timbang. Okay, 1, 2, 3. So dari segi berat, dia lebih kurang 380 gram. So kalau korang tak boleh nak imagine 380 gram tu berat mana, okay, aku buat comparison. Ini adalah Samsung Galaxy Fold, boleh dikatakan agak berat juga. Okay, Fold aku adalah 304 gram saja, yang ini lebih kurang 80 gram more. Okay, kita take up WP5 Pro pula. Yang ini adalah lebih kurang 299 gram, iaitu lebih kurang 300 gram lah. Jadi yang ini memang kalau kau tanya aku, in hand dia memang rasa, bukan nak cakap berat lah, dia memang rasa solid lah. Memang rasa macam gagah perkasa perawan teruna yang hebat-hebat lah. Gitu. Dan again, dari segi dia punya Android experience, ya, dia menggunakan Android 9 dan aku so far tak dapat lagi apa-apa Android 10. Dan disebabkan Android 9, dia masih lagi menggunakan pil punya navigation kat bawah ni. Apa aku boleh katakan dia punya icon, dia punya notification, punya panel, setting, here and there, more towards stock Android lah. Tapi bukan totally stock Android, tapi more towards stock Android. So agak light, agak okay, agak cerah, dia tak nampak macam kau bukan lah, agak okay lah. Dari segi kamera, apa aku boleh rumuskan bahawa dia punya kamera dia okay-okay je lah. Tak nak cakap banyak lah, jom kita layan punya hasil gambar. So macam mana? Okey-okey lah kan. Maknanya dia adalah sebuah phone yang rugged, hadir dengan kamera. Itu saja. Dia tidaklah mempunyai kamera yang awesome, yang memang sharp. Gambar dia overall ada softened, tapi warna adalah okey. Overall okey lah. Memang okey lah. So dari segi spesifikasi, dia ada dua spesifikasi so far based on carian aku dekat Banggood.com tadi, di mana yang ini adalah the highest variant, di mana dia menggunakan SoC MediaTek Helio P70. Yang kedua adalah, yang ini adalah variannya 6GB RAM dengan 128GB storage. Dia mempunyai bateri berkapasiti 10,000 mAh dengan pengecasan pantas micro USB 18W. So dari segi gaming, sebab apa dalam video lepas ramai tanya aku, apakah setup gaming yang boleh main dengan phone rugged macam ni lah, adakah dia boleh main game? Ya, boleh main game. Untuk Aukita WP6 ni, membandingkan dia menggunakan chipset yang lebih tinggi sikit, P70, dari segi Mobile Legend korang boleh main sampai the high graphic, HFR semua boleh on. Dari segi Ultra so far tak boleh, banyak phone lain memang tak ada Ultra lagi. Manakala dari segi PUBG Mobile pula, korang boleh gunakan setting sampai ke HD High ataupun Smooth High. Itu saja. Walau bagaimanapun, dari segi pengalaman bermain, apa aku boleh katakan, pada level setting tersebut, permainan adalah sangat-sangat okey untuk level dia. Manakala dari segi AnTuTu Benchmark,
Aukita WP6 ni mampu mencapai skor sehingga 169,000. Macam tu lebih kurang lah. So bagi aku agak decent untuk sebuah rugged phone. So berapakah tanda harga untuk Aukita WP6 varian paling tinggi ni? Alright, so sebelum aku cerita harga, suka untuk aku nak, bukanlah nak promote. Sebab apa tau, previously aku rasa aku tak give credit sangat pada Banggood.com ni. Sebab apa, masa tu aku tak yakin sangat. Tapi lepas dah several attempt dan ada kawan-kawan aku yang dah berjaya beli dan sampai pada mereka punya rumah, so sekarang aku boleh nak tunjuk sikit lah macam mana cara kalau korang nak gunakan Banggood.com ni. Senang aja, sama ada korang pergi ke laman web Banggood.com ataupun korang boleh download aplikasi macam kat phone aku ni. Aplikasi ni Banggood juga, di mana kalau korang dah download aplikasi ni, korang buka aplikasi ni, dekat dalam dia menunjukkan sama je, dia akan menunjukkan macam-macam barang, macam-macam benda yang dijual beli kat dalam ni. So of course, first thing first, korang kena sign up, kena login account. Okay, katakanlah lepas tu korang dah login, korang dah nak cari-cari barang lah. Katakanlah korang nak cari Aukita WP6 ni, korang type dekat atas ni WP6. Okay, dia akan keluar beberapa option. Dan macam aku cakap tadi, dia ada dua varian kan. Yang paling tinggi yang ini 6GB RAM dengan 128GB storage, Meritor Helio P70, iaitu dijual dengan tanda harga sekarang RM814.34. Yang lower variant 4GB RAM dengan 128GB storage, Meritor Helio P60, dijual dengan tanda harga RM668.15. Terpulang pada korang mana satu yang korang perlu. Korang tekan je add to cart ni. Back, korang cari cart korang kat bawah ni. Kalau korang nak check out, okay, korang nampak kat sini korang dah pilih dia, check out. And then dekat sini korang boleh buat bayaran melalui apa jua cara. Yang pertama, korang ada credit and debit card. Korang boleh juga bayar melalui PayPal. Korang boleh juga bayar melalui Google Pay mahupun e-banking. Mudah je kan? Lepas tu korang masuk korang punya banking details, korang place order, nanti dia akan hantar. Cumanya satu benda kekurangan dia buat masa sekarang, apa aku boleh katakan, dia punya delivery time dia agak takes time. Dia claim bahawa around 15 hari macam tu. So memang aku order itu hari pun memang dapat lebih kurang 15 hari lah. Agak lama. Tetapi hopefully benda tu dia akan improve time by time lah. Alright. So guys, apa pendapat aku tentang peranti Aukita WP6 ni? Apa aku boleh katakan, aku agak suka dengan prestasi yang ada. Memang tak rasa shabby sangat. Dan yang aku suka adalah punya design ni. Ya, mungkin aku dah terlalu bosan dengan design telefon-telefon yang agak biasa dekat pasaran sekarang. This one macam agak refreshing sikit kan. Dia macam wow, macam robotnya, macam kau tahulah kan macam mana kan. Dan untuk siapakah peranti-peranti macam ni? Of course, untuk orang biasa macam kita pun masih lagi okey. Masih boleh main game, masih mempunyai kamera yang okey. Paling penting bateri yang tahan. Tapi peranti-peranti macam ni, aku nampak dia punya keperluan adalah untuk orang-orang yang bekerja lapangan. Orang-orang yang bekerja macam kerja bengkel ke, kerja-kerja melibatkan benda-benda kasar. Dan aku nampak bahawa untuk dalam keadaan ekonomi sekarang, banyak orang buat servis-servis penghantaran macam Grab ke, JNT ke. This phone is good for you guys. Sebab apa, bateri dia memang tahan gila kan. Korang tak perlu bawa power bank, korang tak perlu risau hujan panas, jatuh, tergolek apa. Dan aku menanti juga sebenarnya dia punya successor. Sebab apa, buat masa sekarang dia dah ada keluar WP7 dan juga baru dilancarkan WP8. So nanti aku nak try request kat Banggood kalau dia boleh hantar peranti-peranti tu. Awesome guys. So guys, sampai sini video macam ni. Kalau korang suka video-video telefon rare macam ni, telefon hentuk kepala orang berdarah ni, pastikan korang tekan butang subscribe di bawah dan klik bell notification icon di bawah untuk menerima update-update terkini daripada Izami Gadget. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.